Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan. Baiklah, seperti biasanya, sebelum mulai, silahkan di subscribe dulu bagi yang belum ya tentunya. Dan bagi yang sudah subscribe, Soal Bagus ucapkan terima kasih. Baik, materi kali ini adalah tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Selanjutnya, fungsi akar adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Kemudian, batang berfungsi untuk menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Buah merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Kemudian, bagian bunga adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Selanjutnya adalah daun. Merupakan tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Oke, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk materi kali ini. Jangan lupa di-share ya teman-teman. Oke, sampai jumpa. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan sampai jumpa.